السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، الحمد لله والشكر لله. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia yang Tuhan telah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa dirahmati oleh Allah. Sambungnya ayat surah An-Nahl malani ayat 61. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabbah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. آيات 61. Dan kalaulah Allah menyiksa manusia disebabkan kezaliman mereka, 5-5-4, yakni disebabkan kekufuran atau maksiat-maksiat yang mereka lakukan, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi suatu makhluk pun yang bergerak,
555. Yakni tentulah ia membinasakan dunia ini dan segala isinya disebabkan kejahatan golongan yang kufur ingkar dan yang mengerjakan maksiat itu. Akan tetapi ia memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu. 556. Yakni tentulah ia membinasakan dunia ini dan segala isinya disebabnya. 556. Allah memberi tempoh itu ialah supaya orang-orang kembali insaf dapat bertaubat dan orang-orang yang degil akan bertambah azabnya. Kemudian apabila sampai tempoh masa mereka, tiadalah mereka akan dapat meminta dikemuliakan sesuatu sesaat pun, dan tidak pula mereka akan dapat meminta didahulukan. Dan mereka mengadakan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak menyukainya. Dalam pada itu, lidah mereka memperkatakan perkara dusta, kononnya bahawa mereka akan beroleh kesudahan yang baik di sisi Allah. Tidak syak lagi bahawa bagi mereka lah api neraka dan bahawa mereka lah orang-orang yang disegerakan masuk ke dalam neraka. Demi Allah, 5.6, 5.7, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya sendiri memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah ia berduka cita disebabkan golongannya ingkar dari kaumnya, kerana apa yang dilakukan oleh mereka pernah juga dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu yang telah menentang rasul-rasul masing-masing. Sesungguhnya kami juga telah mengutus rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu wahai Muhammad. Lalu syaitan memperelokkan pada pandangan mereka yang ingkar akan amal-amal mereka yang jahat itu. Maka dialah menjadi pemimpin mereka pada hari ini. Dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan tiadalah kami menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka berselisihan padanya. 558. Yakni perkara-perkara yang mereka mengingkarinya, seperti hari akhirat, benda-benda yang halal dan haram dan lain-lainnya. Dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 559. Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kerana mereka yang mematuhi ajaran-ajarannya, sedang orang-orang yang tidak beriman adalah sebaliknya. Itulah sedikit terjemahan kita baca ayat pada malam ini, sambungan daripada ayat yang lepas. Di mana ayat lepas, ayat 60, ayat 58, 59, membicarakan tentang Tuhan ni ada anak. Pertama, Tuhan tu ada anak tak betul dah. Sebab bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak perlu kepada anak. Tak suka kita. Kita perlu kepada anak kerana kita rasa kalau kita tua nak minta tolong anak jaga. Harta kita ada, kita berasa nak wi kepada anak kita dan sebagainya. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada tika tua, dia duduk lagu tu lah. Kemudian Allah Ta'ala pula, dia tidak ada mati. Jadi tak pula saka nak bagi siapa-siapa. Jadi itu sekara. Yang kedua pula orang-orang kafir ni, dia cuba kata Tuhan ada anak, dia pelekeh lah pula. Pertama Tuhan tu ada anak, yang kedua pelekeh lagi. Pelekeh ke apa dia? Tuhan ada anak tina pula, itu karut dah ni. Sedangkan dia bagi puak-puak dia ni, anak tina tu, sesuatu yang dibenci, kita sebut dah baru ni. Quran pun sebut bukti popok dia ni, orang-orang kafir ni, terutama orang kafir Quraisy zaman jahiliyah, dia benci kepada anak perempuan. Sikit lagi ayat ni perlu ada sebut pula. Dia meletakkan anak perempuan ni, Allah Ta'ala ada anak perempuan. Ada pun anak dia, jatah-jatah belakang. Jadi dua kali dia menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang lagu ni digelar orang yang ingkar kepada Allah, dan digelar juga orang yang zalim. Sebab kita tahu orang yang paling zalim kepada diri dia, iaitu orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling zalim atas muka dunia ni orang kafir. Sebab apa zalim? Di akhirat kelak tentu dah dia kena masuk neraka. Maka orang ni kita kata dia tu zalim kepada diri sendiri, menganiayai diri sendiri. Sebab dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
sedangkan Allah Taala bekalkan kepada dia ada mata, ada telinga, dia ada akal fikiran. Tetapi mereka ni masih lagi tidak dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat mengesan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah zalim. Ayat 61. Dan kalaulah Allah menyiksa manusia, dan kalaulah Allah nak menyiksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi ini suatu makhluk yang bergerak. Kalau Tuhan nak kira buat pesen beken dia, buat pasang gasan gorok dia, meh-meh tak ada ninggal gapo atas muka dunia. Sana maksiat, sini maksiat, sana tu. Jadi meh-meh seluruh dunia lani ni kita tengok maksiat berleluasa. Jadi kalau kira Tuhan nak beracun dunia ni dengan kerana orang buat maksiat ke dia, dengan kerana orang tak taat ke dia, dengan kerana orang buat larangan dia, pada ada meninggal sekarang buat atas muka dunia ni, kena sapu Tuhan habis dia. Dan kita pun kena sedar kita dapat hidup comel atas muka dunia ni adalah kerana disebabkan dua tiga perkara. Orang panggil tuah dua tiga ni. Pertama, hadis yang dia sebut maksudnya Nabi kata kalau tidak kerana ada orang tua yang rukak, duduk sujud. Kalau tidak kerana ada budak-budak duduk nyusumuk. Kalau tidak kerana binatang-binatang itu duduk nengok, minta air dengan Allah Ta'ala, minta rahmat dengan Allah Ta'ala. Dan secara Tuhan kata, aku akan waktu turun bala, wa asubu, aku akan cuah bala sebesar-besar. Tapi Tuhan pelera tiga perkara ni, tiga kumpulan ni, akhir sekali kita dapat hidup comel. Ha, sebab itulah kita jumpa orang tua, jangan kita duduk buat agah kita, jangan. Ha? Jumpa budak-budak kecil, jangan kita buat beragah kita, jangan. Ha, jumpa binatang tak tahu kalau kita nak penyek, kita nak sepak, kita jangan. Kerana kita ni, tupai tuah dia, ya. Ha, mari ujian sikit-sikit, gampang semua, tupai tuah dia. Itu ada hadis. Ha, kebetulan dengan ayat ni, Tuhan kata kalau kena tengok kezaliman yang berlaku di muka dunia ni, kemungkaran yang berlaku, kepasadan yang berlaku, dan secara Tuhan kata, aku tidak boleh hidup selawuk minda batin. Kau benda-benda ngakak, benda-benda gerak atas dunia ni, mati bila cik. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak buatlah begitu. Dia tunggu sehingga sampai masa masing-masing. Kalau orang sampai masa kepada masa tertentu, kita ni ada masa masing-masing. Kita ada tarikh mati kita. Ada due date kita. Memang ada. Cuma kita tidak tahu. Sebab apa Tuhan buat lagu tu? Ila ajalin musamma. Supaya orang ni boleh insaf. Boleh jadi umur 15 tak tahu gapo bahawa siapa umur. Umur 20 pun tak tahu apa lagi. Umur 30 pun tak tahu gapo lagi. Tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah mana. Semayal pun jarang-jarang. Maka mari umur 40-45 mungkin orang ni boleh sedar bahasa dia ni dari mana, duduk mana, nak pergi mana. Ha, sebab tu kita tu hari panjang umur ni kita jangan sedar sangat. Kita biar kita boleh insaf, biar ada perubahan dari sari ke arah yang lebih baik. Ha, daripada umur 40, 50, 60, 70, kapal semua tu, biar kita sedar bahasa tu hari akhirun ila ajalin musamma. Beri masa panjang kepada kita, ajar kita tu tempoh lama, tak mati lagi, kerana Allah Ta'ala nak bagi kita peluang untuk kita bertaubat, untuk kita menambahkan segala pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi peluang untuk kita tambah pahala kita. Fa'iza ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sebab kalau dia sapa masa kita ni, sapa mati ke, sapa kiamat ke, maka kalau kita minta nak pelewat pun tak boleh. Kita minta nak cepat pun tak boleh. Tak ada pun siapa minta nak cepat. Ada pun kita nak cepat mati. Ha, tak ada. Ha, semua nak pelewat belakang. Dan tu hal pun sebut. Orang apabila nak mati, boleh katakan setiap orang akan minta dengan Allah Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Minta panjang umur, kerja dia dua perkara. Pertama sekali, yang paling mudah nak sedekah. Yang kedua, nak jadi orang juru. Pak, kau akhirat tu. Dunia tak ada dah. Duk akhirat dah, dia pun tahu. Orang pun tahu akhirat ni tak ada dah dunia. Setelah dunia tak ada, dunia ni fana, dunia ni hancur, ada akhirat. Pun, apabila duk akhirat,
tengok neraka, tengok syurga, royak ke Tuhan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na, atalah kami ya Allah nak mal salihah, nak jadi orang juru. Inna muqinun, kami yakin dah lah ni. Apa nak buat apa? Tak boleh balik. Sebab apa tak boleh balik? Dunia pun tak ada. Nak balik apa mana? Sepuluh ni akhirat tak ada. Nak pergi tak boleh. Nak pergi tak boleh akhirat. Semua tu duduk transit belakang. Duduk transit di alam barzah belakang. Tak ada. Hak mati 1,000 tahun, 2,000 tahun, 10,000 tahun pun. Duduk transit situ belakang. Tak pergi akhirat lagi. Sebab akhirat tu tak ada. Sebab bila mari akhirat, dunia ni tak ada. Lepas tu nak balik lagu mana? Tak boleh balik. Tapi cerita ni tu yang cerita dah dalam Quran. Cerita dah lah ni. Supaya kita ambil ibrah, ambil intibar. Supaya kita tidak jadi supaya orang je disebut tu. Ya kita jadi orang yang beringat. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu al-sinatum. Jaga ayat pula ayat 62 ni cerita hak khena orang kafir ni duk kata ke Tuhan. Gapo dia? Dan mereka mengada-adakan, mengada-adakan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak menyukai. Dia kata Tuhan ada anak tino. Ya dia beci kan anak tino. Nampak sangat dia nak jatuh Tuhan, nak hina Tuhan ni. Tuhan gapo dia? Ada anak pun anak tino aja. Ha begitu. Sebab anak tino bagi dia orang jahiliah ni dia tak kenal sikit abu. Ha mau nyusahkan dia, boleh jadi memalukan dia. Ha tak gagahlah kalau ada anak tino ramah pun, nak akak-akak barang pun tak urut mana. Beza dengan anak tino. Akhir sekali dia beci kepada anak tino. Kita baca dah bunyi ayat lepas. Kalau bunyi khabar boleh anak tino berubah muka. Nak marah pun ada. Sedih pun ada, terhina pun ada. Akhir sekali kalau bunyi anak lah anak Cina, memang tak duduk kedai kopi. Tak lagi duduk curuk-curuk mana. Sebab rasa malu lah anak Cina. Padahal kalau kita dengar sikit lagi, anak Cina jatuh ni pemberi. Kita nak kata nak pun tak boleh, nak kata tak sih pun tak boleh. Pak lelah ni pun lah betul. Memang orang tu nak anak jatuh, nak anak Cina, ada orang anak jatuh ramai, nak anak Cina. Anak Cina ramai nak ke anak jatah. Ada orang tak ada serabut. Anak jatah pun tak ada. Anak Cina pun tak ada. Sebab benda ni anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi kita kena terima lah. Tak boleh bagi anak Cina kita nak anak jatah. Bagi anak jatah. Tak apa nak ajar Tuhan je. Kerja dia. Kalau kira. Mak Siti Maria tu nak anak jatah. Mak ayah dia. Imran tu selaklamin nak ke anak jatah. Wah niat pula niat comel so khidmat di masjid. Nak anak jatah ni. Sebab kalau boleh nak letak di masjid. Nak khidmat di masjid. Tak sakit kerja lain. Nak duduk situ lah. Nak tambah amalan. Nak tambah pahala. Tiba-tiba tu hewat hari tino. Tapi tino pun terbaik. Mana bukti terbaik. Boleh lahir seorang anak. Ia jadi rasul. Lahir seorang anak. Ia bakal jadi rasul. Hai bukan senyap-senyap. Bukan benda. Bukan calon-calon. Hak latih jadi rasul ni tu hai. Bukan orang. Bukan kena ngundi. Kalau buat kita ni ada ibu hormat. Orang ngundi. Ni duk ni tak ada ngundi ke apa. Tiba-tiba Allah Ta'ala jatik jadi rasul. Maknanya hormat dia nak ke anak jatik. So khidmat kepada agama. Khidmat kepada masjid. Rupa-rupa tu hai lebih daripada tu lagi. Khidmat jadi rasul lah. Allah hebat. Sebab tu hak kita minta. Allah Ta'ala minta lah ke apa pun. Tapi hak tu hai bagi kita bersyukur. Cuba lahirlah kesyukuran kita dengan hati kita, dengan lidah kita, dengan perbuatan kita. Kemudian la jarama anna qauman nar. Lidah mereka memperkatakan perkara yang dusta. Kononnya bahawa mereka akan beroleh kesudahan yang baik di sisi Allah, tidak syak lagi bahawa bagi mereka lah api neraka dan bahawa mereka orang-orang yang disegerakan masuk neraka. Asal sudut kata lah buat nganyi gapo ke Tuhan pun pokok-pokok ni tak sudut beragah lah. Tak usah harap syurga lah. Pokok-pokok ni neraka sekatu-katu neraka. Ha, sebab duk mengata ke Tuhan ada anak pun tak boleh dah. Sebab tu orang panggil syirik. Ha, kata Tuhan ada anak tina nak pula. Pas nak harap kebaikan daripada Tuhan. Kebaikan gapo dia je. Karut kita semua je. Maka orang ni Tuhan kata lahumun nara akan duduk dalam neraka wa'an lahum mufratun. Dia akan disegerakan masuk neraka. Ha, tak usah duduk beragah lah. Ha, ini ayat ni nulah kepada ayat 58-59. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Tallahi. Sumpah.
Sumpah hak sebenarnya hanya boleh kepada kita lah ni pun tiga perkara yang boleh sumpah. Nama Allah ni satu nama Tuhan, versi dia tiga. Tallah wa billahi, wallahi wa billahi wa tallahi. Tiga tu je lafaz sumpah yang kita boleh sumpah. Tak boleh nak sumpah dengan nama orang kau, nak sumpah dengan nama batu kau, dengan bukit kau, dengan gila, tak boleh. Itu sumpah sebenarnya hanya dengan nama Allah. Itu pun dia punya lafaz dia wallahi wa billahi wa tallahi. Nak bersumpah wa Muhammadin pun tak boleh. Tak boleh bersumpah. Adapun Allah Taala dia boleh sumpah belaka. Sebab dia Tuhan. Dia bersumpah dengan siang dan malam. Wal laili bersumpah dengan malam. Wal qamari bersumpah dengan bulan. Wasyamsi bersumpah dengan matahari. Wal ardi bersumpah dengan bumi. Wassamai bersumpah dengan langit. Macam-macam sumpah Allah Subhanahu wa taala. Layak bagi Allah bersumpah dengan benda ni. Kenapa? Nak menggambarkan dia yang mencipta, tak ada orang lain yang cipta. Dan tak ada pun orang lain mengaku cipta bola, bintang, langit pun tak ada. Jadi sini Allah Taala bersumpah pula. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fa zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Allah Taala bersumpah dengan nama dia, royak ke Nabi Muhammad, mutasafliklah orang duk kata gapo kamu. Mutasafliklah orang kata ikut ajaranmu. Bukan sekatmu yang orang kata ikut. Sebenarnya padamu ni ada 24 dah Nabi. 24 Nabi ni macam-macam khainah. Dia serumah Nabi tu ada orang ingkar belakang. Ada orang tak percaya belakang. Ada orang kata tidak. Bukan ada setengah Nabi kena bunuh. Kalau kita tengok di dalam Ashabu Yasin, Surah Yasin. Allah Ta'ala atas dua Nabi. Tak padai lagi. Atas orang lagi. Fa'azazna bisalisin. Aku atas tiga orang Nabi. Kapuh. Tiga orang sekali gua hata. Tak jadi apa juga. Akhir sekali hanya pakat katoknya, pakat bunuh apa-apa dia. Orang kafir. Jadi, hei Muhammad, kalau bos taramu ni orang duduk lawanmu, tak usah dengar katamu, ugut nak bunuh ke apa. Oh, biasa tu. Memang pernah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Tengok di terjemah. Sesungguhnya kami juga telah mengutuskan Rasul kepada umat manusia yang terdahulu daripada wahai Muhammad. Lalu syaitan memperelokkan pada pandangan mereka apa mereka ingkar. Ni Tuhan kait dengan syaitan lah. Sebab kita ni ada dua je. Ada mereka, ada syaitan. Ada Tuhan, ada syaitan dua. Dia dua tiga perkara tu semua tak nampak belakang raib belakang. Tuhan pun raib, mereka pun raib, syaitan pun raib. Bapa yang orang ni tak percaya ke Nabi, tak kira Nabi Muhammad, Nabi mana. Bapa demo ni mengingkari Rasul, mengingkari siapa dia, mengingkari agama, mengingkari Quran, mengingkari kitab-kitab lain. Kerana zayyanahu, apa tu? Zayyanahum syaitan. Tak ada kih lain, kih diperdaya oleh syaitan. Zayyana ni maknanya, syaitan winapak comel. Haa, tu dia. Kita tengok di sudut agama tak comel. Tapi syaitan winapak kepada orang nak buat kemukaran tu bahasa comel. Haa, tu bahaya. Sebab itulah kita kena doa semua tu. Allahumma alinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, mu tunjuklah kepada kami, mu perlihatlah kepada kami benar-benar tu benar. Ya Tuhanku, mu ayaklah ke aku, mu yang aku nampak mataku ni sesuatu yang hakun itu benar. Biar aku boleh membenarkan dia. Wa anal batila batilan warzuqna tinabah. Dan ya Allah, mu tunjuklah ke aku ni benda jahat tu jahat. Benda tak betul tu tak betul sungguh. Biar aku boleh lari daripada dia. Warzuqna tinabah. Dan bagilah kepada aku ni suatu kuasa yang boleh tak ikut benda-benda tak camil. Ini kita kena berdoa. Sebab orang berasa, benda tak molek tu molek. Ini bahaya sungguh. Benda ni tak molek, orang mau tengok. Tapi ada kata molek. Sehari dua ni buat dia kata ada orang royak tak boleh jolok kedok. Suruh halal judi mana, kelantai mana. Tak ada nak sebut pun ni live ni satu dunia dengar ni. Kalau dah betul kata sungguh suruh halal kepada judi untuk lesen Kelantan ke apa? Tak betul. Ni diperdaya daripada wazayyana lahum syaitan. Diperdaya. Ada kau tutup guru, tutup lebar royak. Boleh beri lesen kepada orang Islam. Orang Melayu boleh kira lagi orang Islam. Padahal kena orang Islam ni minta lesennya. Oh, baru ngerti.
Dia tak dengar khabar-khabar ni, jolah kedok, jangan kata apa lah. Tengok sendiri lah. Kalau ada sungguh orang kata lagu tu, berat menang. Berat menang-menang, kau berat tujuh ikut lah. Jangan duduk kecek lagu tu. Benda-benda lagu ni, kalau kecek, dia akan jadi gelisih akidah. Jangan kecek. Kalau kita dengar kecek, kita mendengar air. Kau kena wajak lemon, tak boleh kecek gitu. Tak kena. Apa kejadian nak bila sim, apa semuanya. Ada benda-benda yang orang kafir nak guna, kita boleh bagi. Tak ada masalah. Di bawah kerajaan Islam Nabi Muhammad, dia boleh bagi. Nabi Muhammad SAW masa duduk Madinah, di bawah dia tu beberapa kabilah, beberapa kumpulan orang bukan Islam, berada di bawah naungan Rasulullah SAW. Nabi tak ganggu, tak kacau. Tapi ada Nabi ganggu, kenapa? Dia buat perangan. Jika pergi Ahzab, pergi Khandaq, dia mari duduk di sini. Dia mari duduk Ali Al-Ahzab. Hak daripada Mekah ni. Abu Ragah dia. Akhir sekali Allah Ta'ala beri kalah. Bukan kalah dengan perai. Kalah tu beri kalah. Begitu. Tak perai pun Khandaq ni. Ada perai Khandaq. Tak perai. Nak kata lebih kurang film Liga, cakap tahu lah. 123 orang. Nak lihat Hanan sore di sini sore. Begitu kat perai Khandaq. Tak perai. Allah Ta'ala buat hari angin, buat hari ribut. Lata bukan lagi klik. Kalau yang gitu ya. Maka orang yang duduk alik sana tu, orang buat bay'ah dengan Rasulullah, buat berjanji dengan Rasulullah, tiba-tiba nak pergi tolong alik sana. Lepas tu Rasulullah lepas ada perai tu, Rasulullah pergi kepung, ambak tu di belakang. Nak orang yang bukan semua benda tak boleh. Dia bukan semua benda boleh. Ada benda-benda ya. Agama kata boleh. Orang ni boleh gini. You nak makan ke apa, muda ke apa, makan ke lah. Tapi kalau nak makan kedai, nak makan sekali mama-mama, dia tak boleh. Katalah kita nak minum arak ke apa. Bukan kita minum arak, kita makan semeja tu, cek orang pada, arak pada. Dia tak boleh lagu tu. Orang tak sayang lagu tu. Adab agama tak boleh. Walau berkata, oh apa tak, kita minum air, kita dah minum air, tak boleh. Bukan cara lagu tu. Nak makan rumah masih tak apa, kita sayang. Apa tak boleh cakap sayang, kita minum cek orang belakang, tak apa ya. Ha, tu banyak ayat-ayat kalau kita buka ayat-ayat Quran tu banyak sebut. Sebab tu kita kena belajar. Dan alhamdulillah ramai orang belajar. Tapi ada lagi seorang dua je rasa tak tahu rusak apa tak boleh nak mikir dengar. Aku mana? Ada juga setengah kata, kat kita tak pakai kain tudung, kita tak utuk Arab, tak mati pun. Memang tak mati, lepas ni mati, jumpa lah. Tak mati lagi. Dia mati, jumpa lah apa-apa. Apa padah, apa keberkatan tak pakai tudung. Cuma ni pasal yang adalah umur syaitan. Syaitan memperdaya kita. Macam-macam cara dia buat. Sebab Nabi Adel dia perdaya boleh. Ya perdaya Nabi Adel tu. Nampak ya betul. Tak ayuh apa-apa tak pergi pohon tu. Tak ayuh pohon tu tu sebab apa. Tak ayuh tahu ke nak pohon tu tak boleh pergi dekat tu. Sebab kalau tak ayuh pergi pohon tu. Makan buah kau, makan daun kau. Aku buhai akar minum air kau. Kekal dalam syurga pas bila-bila. Pas tu yang mana nak pegang kita lagu tu. Biar dia pun, jodoh juga. Jodoh ngoci kali. Cari-cari pergi makan. Baru pergi makan tu. Selalu tu saya tunjuk. Cabut habis ada baju, kain apa. Jadi pahu, jadi gelar bilik cina. Nanya bagai bilik cina. Barulah Nabi Adil berkata, Allah, salah dah kita. Salah dah. Silap dah kita. Nak tipu kau setel dah kita. Dengan perdaya kau setel. Lepas kita dah ni tu, saya tak buat lagu tu lah. Itu buat Nabi Adil. So kita ada fikir, ada emroh. Lalu ni tu, saya lagu tu. Buat masyarakat gapa pun, kain tak cabut. Buat masjid ke apa pun baju dia ada situ. Tuhan tidak buatlah supaya Nabi ada tu. Tapi dia bagi kita mencari ilmu. Supaya mencari kebenaran lagu mana. Jadi Tuhan kata, Tuhan bersumpah. Sesungguhnya dulu pun ramai dah aku autuh rasul. Pasal yang nama syaitan. Tapi syaitan mempercayai mereka akmalahum. Kerja mereka berasa betul, berasa comel. Fahuwa baliyuhumul yawma walahum azabun alim. Maka dialah menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan beroleh azab seksa di akhirat kelak. Fah ke akhirat kelak, orang akan ikut syaitan. Cuma orang pakat marah ke syaitan pula. Bapa yang mengajak aku mula masuk neraka sekali mula. Syaitan kata aku ajak jamu. Mula ikut bapa. Ramai lagi aku ajak tak ikut. Hari ni soh aku nak tolongmu. Aku pun kena ikat ni tengok kaki kena ikat ni. Jadi dia esok syaitan. Hak janji nak sekali lagi apa tu. Memang duduk sekali sungguh. Tapi nak tolong tak boleh.
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا. Dan dia dan tiadalah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka berselisih padanya. Jadi Quran turun ini sebagai suatu tempat penyelesaian, suatu cara penyelesaian. Yang ini perkara-perkara yang mereka mengingkarinya seperti hari akhirat, benda-benda yang halal haram. Jadi Quran bagi kita, sebenarnya kita kena tahu Quran-Quran ini apa. Ramah orang tak perasa, dia ingat Quran ni bahaya baca air gitu je. Dia ingat Quran-Quran ni supaya kita beli buku kedai, buku Nobel, baca kan, habis baca, sipai lemari. Bukanlah betul. Quran-Quran ni Tuhan buat turun untuk nak betul tikah laku kita. Dan kalau kita tidak berperangan supaya Quran royak, kita tidak akan betul. Maksudnya, kita tidak akan betul yang membolehkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan jumpa syurga kalau tidak ikut Quran. Kerana Quran lah menjadi dustur kita, menjadi undang-undang kita. Nak jalan lagu mana, nak makan lagu mana, nak minum lagu mana, nak kerja lagu mana, semua ditunjuk dalam Al-Quran belaka. Cuma masalah kita tak baca. Kita baca pun tak faham mana. Faham pun tak sayang amal. Itu masalah. Sebenarnya Quran kita kena baca. Baca tu boleh pahala. Itu fikat yang paling mula-mula, baca untuk mendapat pahala. Kemudian baca, mengkaji dan tengok gapo tu hai royak. Dalam sudut gapo dia? Dalam sudut jual beli, wailul lil mutaffifin. Jangan nipu dalam jual beli. Nak maha murah harga tu ikut, tapi tipu jangan. Orang nak beli buah hak molek, kita pergi beli hak uduh. Tipu. Tu sebut wailul lil mutaffifin. Dari atas dunia ni Allah Ta'ala atas Nabi Syu'ib alaihi salam. Untuk nak membasmi penipuan dalam sukatan dan timbangnya. Nabi lain itu ada berlaku bahagian sukatan, bahagian gotu-gotu ini. Mari ke Nabi Muhammad SAW, Tuhan kupu berlaku sekaligus. Hak cerita zaman Nabi Adam AS, siapa ke zaman Nabi Isa AS, maka dikumpul jadi sebutir Quran, maka dalam Quran itu ada berlaku. Hak Nabi-Nabi dulu tempuhi. Hak Nabi-Nabi dulu alami. Hak Nabi-Nabi dulu nak basmi itu. Maka dikumpul berada dalam Quran belakang. Maka Quran pun royak. Perjalanan hidup yang baiknya. Lagu ni, lagu ni, lagu ni. Mesti tengok Al-Quranul Karim. Sebab tu sumber rujukan utama yang pertama sekali Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga qiyas. Yang keempat tu baru ijma' ulama' dan sebagainya. Kena tengok Quran dulu. Dia ada benda-benda ni Quran royak secara... secara total, orang panggil royak. Betul. Contoh, bak pusaka. Bak pusaka ni tu yang perinci sosa. Tak kena Nabi royak, tak kena ulama royak. Mati sore, kalau ada mak, mak boleh berapa. Ada ayah, ayah boleh berapa. Kalau ada anak, anak boleh berapa. Anak pula, tina ke jatah. Jatah berapa orang, tina berapa orang. Dia royak sosa. Kalau hujung surah Al-Nisa tu, tu yang royak Al-Kalalah. Al-Kalalah ni orang mati, tak ada ayah, tak ada anak. Maka boleh kau adik-beradik. Adik-beradik lagu mana pula? Kalau tina seorang, boleh nisfu, boleh separuh. Kalau tina ramah, 2/3. Kalau anak jatah, kalau adik-beradik jatah tina ada, maka 2/3 campur 1/3. Itu ujung. Ujung surah An-Nisa. Royak hatu. Tuhan tak lelok orang royak. Tak lelok Nabi royak. Tuhan royak sendiri. Hak royak sendiri tu pun balas juga. Oh, ya kita nak banyak. Demo boleh banyak apa-apa. Kawai gini-gini. Demo nak banyak warna. Kawai jaga mak pakai mati. Demo tak klik kalabuk. Apa-apa demo boleh banyak. Pakak pertika. Itu tu hak royak sasada. Bukan lain royak. Bukan tak boleh bagi sama banyak. Kalau ada setuju, boleh lah masalah. Adik-adik lelaki pun 2/3/3 tak sih kita nak bagi sama banyak. Adik-adik Cina ada seorang, jatah ada 3. Bagi sama banyak, tak ada masalah. Tapi asalnya, kena bagi 2/3 lelaki, 1/3 perempuan. Tuhan royak sosa. Begitu juga ada benda-benda lain, Tuhan royak sosa juga. Sebab Quran ni ada ayat dia tu, orang boleh faham lalu. Ada ayat, orang tak boleh faham. Bukan tak ada faham, balas paksu. Contoh buat ketuhan ni, balas paksu. Orang ni kata Tuhan duduk datang. Orang ni kata mana boleh Tuhan duduk datang. Kalau Tuhan duduk datang, mujassama. Akhir sekali, orang tak sudah. Buat masjid lain. Tak sudah kau duduk balas. Tak sudah balas lah, ngaji.
belajar. Bapa kata Tuhan duduk atas, bapa kata Tuhan tak bertempat. Hak kata Tuhan duduk atas pula, lagu mana perbahasa dia? Siapa mula-mula royak, siapa belajar tereslah. Mazhab gitu juga. Mazhab ada pak Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, pak-pak. Pak-pak tu betul belaka. Sebab pak-pak tu tak baloh. Imam Syafi'i dia belak tu guru, dia Imam Maliki. Tak ada bak kunuk sudah. Imam Syafi'i kunuk dia. Maliki tak kunuk. Tapi satu hari Imam Syafi'i pergi jalan, pergi melawat, pergi ziarah kubur tu guru dia Imam Maliki. Maka Imam Syafi'i baik majlis subuh tak baca kunuk, tak sujud sahwi. Sudah tu tanya tu guru, mana tak baca kunuk? Halo, hormat ra'i kepada tok guru aku. Dia tak baca kunuk, tak kira aku baca kunuk sini. Tengok, mana baloh. Kita ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini. Mula-mula anda jumlah lo baloh. Lepas tu, ustaz lo baloh. Oh, ada asal-asal. Orang rasa bakat baik, kita bakat baloh. Jadi kita kena faham. Jadi Quran-Quran ni tu hawa turun li tubayyin lahum allazi ikhtalafu fi. Kalau kita baloh bab gapo ada dalam Quran. Cuma kita kaji tak kaji, cari tak cari. Kulasah dia kesimpulan ada dalam Quran belaka. Wa hudan dan sifat Quran ni hudan petunjuk. Petunjuk ni kat Melayu juga lapu lah sebab lapu ni. Lapu ni kalau mampu gelap lemak nak jalan tak boleh. Maka Quran ni sebagai lapu. Sebab itulah dalam surah Al-Baqarah ayat 1. 183 kata syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'ani hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk. Gapo petunjuk ni? Cara penyelesaian. Sudu penyelesaian. Lepas tu ustaz sebut dalam 23 betul masjid. Kadang-kadang kita caranya budak-budak kapung. Hari di sekolah secara budak sekolah lopak pagar. Tasir semaya, nakar, kapal semua. Itu maksudnya hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan pelajar. Maka kajian pun buat macam-macam lah. Macam tahun ni, tahun lepas. Dia ada. Bulan pertama ni, bulan kasih saya. Bulan kedua ni. Macam-macam buat program. Lepas tu buat program pula cikgu-cikgu. Ada pula tugas. Hidup pintu pagar. Tunggu pelajar. Senyum. Assalamualaikum. Kalau dah salah-salah. Budak lalu tu. Jadi balik kuih ambil di sini. Lepas tu anak murid tunggu ustaz. Tunggu cikgu. Ni cikgu tunggu anak murid. Tak apalah. Asal nak pergi jadi budak-budak suka mari sekolah. Amu rasa terpanggil benar ada Dr. Hakim tu dia sebut. Di atas sebenarnya kita nak orang panggil nak comel benda lain ni, kita kena comel kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biar kita baiki hubungan kita dengan Allah. Hablun minallah kita baiki. Lagu mana cara baiki? Hablun minallah hak paling top sekali semaya. Kita kena baiki semaya kita. Kena comel semaya kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ani payah ni. Beki lagu mana? Beki ya jadi wa yuqimu nas-salah. Jaga semayang. Jaga di segi waktunya. Jaga di segi pakaiannya. Jaga di segi khusyuk khudu'nya. Harus payah lagi. Semayang pula awal waktu ke akhir waktu. Dia jaga semayang kita saja ke anak bini kita lagu mana ke. Kadang-kadang kita ni beres dah main majlis belakang. Anak-anak lagu mana? Orang tina kita lagu mana? Mampu kau dia jaga anak-anak kita rumah tu. Apa yang kita boleh bawa mari? Saya tak boleh kerja rumah banyak tak? Boleh kira kalau ada kerja rumah. Tak tahan ya? Takut dia tak kerja rumah. Kita tubik, dia tubik juga. Kita kelik, tak kelik lagi. Ni bukan nak kata ke siapa-siapa. Kita nak betul diri kita. Nak ada hablum min Allah. Bila kita rapat dengan Allah Ta'ala. Bila kita rapat dengan Allah Ta'ala, insyaAllah Tuhan pandalah. Jaga hablum minan nas. Pandalah Tuhan nak didik anak kita. Pandalah Tuhan nak didik anak murid kita. Pandalah Tuhan nak didik, nak jaga masyarakat kita. Kau mesti sekali kita, hubungan kita dengan Allah. Mana kita betul diri. Kita kena tersawah sikit. Ni kadang-kadang kita tengok malam tu, kita lah celak-celak lah orang. Orang ni salah ni. Salah orang macam. Aku betul tadi kita. Lagu mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? 5 kali sehari main jumlah cukup ke tidak? 5 kali sehari ni zikir setara mana kita zikir lepas semaya. Lagu mana Quran kita? Kita baca Quran berapa kali sehari? Berapa lah sehari? Berapa ayat sehari kita baca? Supaya ada orang jamin dulu. Orang jamin dulu boleh habis Quran sebulan sekali tu. Hak lebek kali. Kalau tidak dia boleh habis 15 hari sekali. Dia boleh habis seminggu sekali. Ulama-ulama besar 2 kali habis sehari.
Tak boleh fikir lagu mana. Lagu mana dia boleh habis dua kali khotbah sehari? Lagu mana? Tak boleh fikir kita. Itulah hablum min Allah. Itulah kita nak bersih hati kita ni. Sepanjang tahun baru 2020 ni, aja tukar sikit. Anjak sikit biar hablum min Allah tu lebih. Ni kita tak cara mana. Tak sama lah ni kalau subuh lewat pulak. Tak ada nak birik tak ada. Assalamualaikum. Oh, orang lagi nak pergi atas nak sekolah. Dan buat lagu mana mengajar. Tu tak apa dah, boleh pergi masjid. Kau tak boleh pergi masjid, tak ada nak pergi. Tak email. Mamaknya bila astaghfirullah. Akhir kali tak pergi masjid. Ada satu hari kau tak email. Tu email pun kena tahu juga. Orang gaduh lah orang. Tapi dia boleh jawab, kau nak pergi. Betul lagi. Orang nak tunggu barakah. Doa sekalinya tak email. Ya orang nak juga menolak itu. Dah ada barakah dia. Dia sudah semaya, tak segi anjak selalu. Tak boleh assalamualaikum, puh tu baik, tak si. Assalamualaikum, duduk dia dulu. Selama mana kita duduk dia, situ tu, mereka duduk doa kita. Tak si kalau kita amin. Tak si kalau kita tunggu doa mereka. Ini duduk assalamualaikum, ketak puh tu baik di belakang tu. Rugi tu, rugi. Itu maksud adalah jaga semaya. Maksud adalah hablum min Allah. Kemudian, warahmatan. Dan Quran merupakan rahmat. Rahmat ni kita terjemah payah sebenarnya. Kita bubuhlah keamanan, kestabilan, kebaikan, kebubuhilah. Mana Quran-Quran ni menjadi rahmat kepada kita. Kalau kita baca Quran banyak, insyaAllah Tuhan akan bukan sekat pahala je banyak. Dia bagi ketenangan kita banyak. Dia selesa masalah kita banyak. Tapi benar-benar tu kita tak perasan. Kita bukan kata nak sebab hati terasa ingat sebab baca Quran sahaja. Tak siap buat lagu tu. Kita nak baca. Pandai Allah Ta'ala bisa sama masalah kita. Bisa sama masalah keuangan kita. Bisa sama masalah keluarga kita. Macam-macam tu yang sesat. Kalau kita betul-betul rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak berapaknya, dalam semaya. Nak berapaknya, baca Quran. Kalau dalam semaya pula, kita baca Quran pula dalam semaya. Kalau besok dalam semaya sunat tu baca cahaya saja, tahun 2020 ni, tambah ayat sikit. Tak saya baca ayat panjang, inna a'tina, pendek kali. Inna a'tina, tak ingat tak? Kul Allah. Kul Allah saya ingat. Wal asri. Saya ingat juga. Baca Fatihah dua kali. Hai, boleh kau tak rukun baca dua kali tak? Rukun qauli baca 10 kali pun tak apa. Rukun fi'li jangan. Buat dua kali baca semaya. Ustaz sebut gitu tak ada orang tanya. Ustaz duduk ngajar Sabah dulu. Maya sunat budak-budak Sabah. Bukan yang kecil nak baca Kul Allah ke apa. Fatihah tak betul-betul. Kata gini awak baca Fatihah. Bacalah berkali-kali sehingga terima rokok. Adalah ustaz. Ni baru dengar ni orang banyak kata, saya ajak berteho banyak kali. Oh, ada kata, tak baca berteho banyak kali mana pun tak apa. Sebab dia rukun kauli dalam masalah tu. Orang nak bomo baca berteho, baca, boleh siap orang. Jadi nak rakyatnya, kalau kita nak biasa baca berteho sahaja oleh semuanya, tambah sikit baca kepada Allah. Baca wal asri, baca inna atina. Tiga tu hak paling pendek. Bukan di dunia dalam Quran. Paling pendek tu bacalah. Tak tahu ke apa gitu hak tu yang ingat ana lagi ingat dak. Cuma lam yakuni takut nak baca sebab tukar syarrun dengan khairun. Tak sempat baca tu. Iqra tak boleh baca juga takut tukarnya wal aliyah. Mana tukarnya. Jadi tak usah baca hak lain. Cuba baca. Nak tambah, nak tingkatkan hablum min Allah ni. Biar kita tambah. Tu hak mai sunat dah, hak dah mai sunat lagi. Kena mai sunat lah mulai tahun 2020 ni. Biar beza dengan tahun 19 tu. 2019 tu. Dah kita nak suhu 2020, biar ada suhu cara kita. Hak tak ada mai sunat belum qabliyah ba'diyah, semaya. Hak semaya dah, baca ayat. Hak baca ayat dah, mai hak dua, tambah dua lagi. Banyak je Ustaz. Banyaklah kita nak je. Barulah kita dapat rahmat. Mudah-mudahan rahmat daripada Allah. Liqawmi yu'minun. Itu pun bagi orang ya. Memang beriman kepada Allah Ta'ala. Hak iman dia nipih-nipih. Tak jadi apa. Hak iman nipih tak cara mana. Quran, keluarga pun tak cara. Sekat dia mengucap je. Maya jaga-jaga tu. Kita orang Islam dah ni. Ataupun maya jemaah saja. Ataupun orang jemaah pun tak maya. Dia maya raya dua kali setahun. Raya kat dia duduk depan. Oh pakai baju Melayu, pakai baru belakang tu duduk depan. Alhamdulillah dah tu raya dua kali setahun. Kata pergi kalabu. Baik tu gitu.
Nah, jadi itulah kalau orang itu betul-betul beriman, maka dia akan ambil Quran sebagai dustur dia, sebagai undang-undang ataupun cara nak bawa hidup dia ke alam akhirat supaya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 95 pula, Allah taala bagi perumpamaan bagaimana Quran ni menghidup hati kita, sebagaimana Tuhan ni boleh menghidupkan kita, maka Tuhan bagi perumpamaan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala waktu turun je pada rupuk yang pada tak ada rupuk gapo mampu belaka, apabila turun je maka tanah hijau. Begitulah keadaannya Allah Subhanahu wa taala boleh menghidupkan orang mati suatu masa nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة. اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.